Laporan dan dunia menentukan negara Malaysia the only one ke belakang, mundur negatif berbanding negara Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura jauh lebih baik dari ekonomi Malaysia yang mundur ke belakang. Kenapa? Mana P formula-formula daripada Anwar Ibrahim? Formula-formula Rafizi Ramli? Mana kebijak pandai yang ampah? Mana kabinet anda siang malam buat meeting tu, meeting ini untuk majukan negara, tapi dapat result dari bank dunia mengatakan negara kita ke belakang? Macam inilah pergi, mana mungkin pelabur-pelabur luar nak masuk invest kepada negara Malaysia? Kerajaan sekarang ni adalah kerajaan tidak pandai urus negara, hanya tahu bercakap saja. Ini saya nak beritahu, saya cakap mewakili rakyat Malaysia, kami berhak menyuarakan ini laporan ini tidak bagus. Macam mana kami dapat bisnes? Hampa tahu nak sakau saja. Menteri itu, menteri ini, habis tu umum. Lagi 5 tahun nak kekalkan Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bullshit saya beritahu. Hampa tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri ini. Di PRK, pilihan raya kecil ini, di Kuala Lumpur baru, Perikatan Nasional akan menang besar kerana Pakatan Harapan gagal mentadbir negara dengan sempurna, hanya menunjukkan negatif dan tahu sembang saja. Kalau anda sokong dengan saya, anda tolak like, komen, share video ini. Terima kasih.